Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Ketemu lagi bareng aku Bella Fauzi ya. Ini baru bikin vlog lagi nih aku di YouTube. Sebelumnya Bella pengen mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankan ya. Mohon maaf lahir batin. Semoga di tahun ini ibadah kita dilancarkan dan segala amal ibadah kita juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga menikmati waktu-waktu kita beribadah nih di bulan Ramadan, teman-teman, bulan yang penuh berkah ya. Jangan sampai kesempatan emas ini kita sia-siakan begitu saja. Jadi kan momen Ramadan ini menjadi momen spesial bagi kita semua pastinya, baik lahir maupun batin gitu ya. Oke, nah kenapa nih tumen-tumenan aku baru bikin lagi vlog gitu ya? Karena kemarin alhamdulillah sebelum puasa tuh aku sempat rilis music videonya, udah ada di YouTube. Jadi aku baru rilis single nih, teman-teman, barengan sama adik aku Ciki Fauzi dan juga Bli Dewa Bujana. Itu adalah idola aku ya, Bli. Ya ampun, matur suksma Bli, dan juga pasti idola semua orang sih, kayak semua teman-teman gue pasti ngedolain Mas Butch gitu ya. Iyalah, alhamdulillah nih Mas Butch mau kolaborasi sama aku. Makasih Mas Butch di single yang lagunya aku tulis sendiri, judulnya Sekuntum Rindu gitu. Nah, sebelum aku menceritakan tentang proses kreatifnya, mungkin aku mau cerita sedikit nih. Sebenarnya apa sih inspirasi di balik Sekuntum Rindu gitu. Nah, jadi Sekuntum Rindu ini inspirasi awalnya itu adalah dari cerita tentang Taj Mahal. Jadi kalau teman-teman semua tahu Taj Mahal itu kan adanya di India ya, di Agra nama tempatnya. Dan itu sebenarnya bentuknya emang mewah banget sih, kayak istana, tapi itu sebenarnya adalah sebuah pusara gitu ya, teman-teman, kuburan lah kalau di sini bilangnya. Itu dibangun oleh Sultan Mughal pada saat itu, Shah Jahan, untuk mengenang mendiang istrinya tercinta gitu, Mumtaz Mahal. Nama aslinya Arjuman, tapi kemudian dia setelah menjadi ratu dapat gelar namanya Ratunya Mumtaz Mahal. Nah, setelah Mumtaz Mahal itu meninggal, setelah melahirkan anak yang kesekian kali gitu, karena kan dia mau anak kebanyakan, zaman dulu belum ada pil KB, teman-teman. Jadi pada saat dia meninggal, rajanya merasa terpukul banget kan, dia sedih karena ditinggalkan sama istri yang dia sayang banget gitu. Nah, akhirnya untuk mengenang mendiang istri tercinta, tercetuslah ide untuk membangun bangunan Taj Mahal itu yang sedemikian megah dan indah sekali gitu ya, Masya Allah. Dan ternyata memang ketika aku kesana gitu, alhamdulillah aku pernah kesana beberapa tahun yang lalu, emang kerasa sih bangunannya itu megah, tapi sebenarnya message di baliknya tuh sedih banget. Itu tuh kayak melambangkan kerinduan sama orang yang telah pergi gitu. Dan aku rasa kayaknya sebenarnya itu perasaan yang dialami Sultan Shah Jahan tuh bisa relate sama aku, sama kita semua as a human being gitu ya. Karena kan sebenarnya di dalam hidup ini tuh ya kita masalah kontrak waktu aja di bumi gitu kan. Entah gua yang nanti akan ninggalin orang-orang yang gua cintai, atau gue ditinggalkan oleh orang yang gue cintai. Dan itu adalah apa ya, kayak sunatullah kehidupan gitu loh. Kayak kalau dipikir iya ya sedih banget ya, anjir gitu kan. Tapi semua orang pasti ngalamin itu gitu. Entah itu ya apa ya, entah itu ya bisa orang tua, bisa kerabat, om tante atau teman-teman mungkin, atau mungkin ada yang ditinggal pasangan hidup, ada yang tinggal anaknya, itu pasti ya sama-sama sakit gitu. Jadi kerinduan itu tuh ketika kita kangen sama orang yang orangnya tuh udah nggak ada di dunia ini gitu, dimensinya udah beda. Kita pasti ya yang kita bisa lakukan ya kirim doa gitu, atau melakukan sesuatu yang bisa buat kita mengenang orang itu gitu. Dan pastinya berharap suatu saat nih kita bisa ketemu lagi meskipun nggak di dunia ini gitu, entah gimana caranya, mungkin in another dimension gitu ya kan. Ya pasti kita berharap suatu saat bisa reunite lagi gitu. Dan kalau untuk aku pribadi, aku selalu mendoakan itu ya untuk almarhum kakek nenek aku gitu, yang udah lebih dulu dipanggil gitu. Karena aku pasti juga waktu kecil aku punya beberapa kenangan-kenangan aku sama mereka, even sampai aku lumayan gede tuh dato aku Fauzi Abdul Rani tuh sampai aku umur 20-an tuh dia alhamdulillah masih ada gitu ya, umurnya cukup panjang alhamdulillah. Dan setelah dia nggak ada di dunia ini, aku selalu
kirim doa, dan aku yakin pasti teman-teman juga gitu gitu ya, selalu kirim doa ke orang-orang yang kita sayang yang udah nggak ada gitu, dan kita pasti berharap suatu saat kita bisa dipertemukan kembali di surga gitu. Dan aku rasa itu doa ya apa ya wajar gitu ya, yang ya pasti juga teman-teman pernah merasakan doa seperti itu gitu. Nah dari ide itu tuh, dari the idea of Taj Mahal, akhirnya aku mikir itu tuh sebenarnya perasaan sedih Syahjahan itu adalah sebuah perasaan normal yang universal gitu, kita bisa merasakan semua sebagai manusia gitu, rasa sedih, rasa ditinggalkan, feeling lonely, feeling apa, longing for someone gitu ya yang udah nggak ada, itu sebenarnya normal dan universal dirasakan sama kita sebagai manusia gitu. Nah ide itulah akhirnya yang cikal bakal aku menulis lagu tentang Sekuntum Rindu gitu. Jadi memang Sekuntum Rindu sebenarnya memang apa ya, tentang rindu untuk mereka yang udah ya ibaratnya udah pergi lah gitu, dan kita berharap suatu saat bisa ketemu bersatu lagi kayak gitu. Nah untuk proses kreatifnya sendiri itu aku dibantu sama teman baik aku yang sudah dari awal bermusik tuh selalu ngebantuin ya, produser aku Mas Tio Ali Basya, dia ngebantuin aku dari awal workshop sampai rekaman sampai mixing mastering, itu aku dibantu banyak banget sama dia gitu, masukan-masukan mengenai konsep musiknya mau seperti apa gitu. Jadi Mas Tio tuh selalu apa ya, mensupport aku dari musikal, secara musikal dari awal gitu untuk lagu ini dan juga lagu-lagu aku yang lain. Terus selain itu juga ada musisinya dibantu sama ada Aldan Prasatya, ada Kafikan juga, terus ada Samuel Clio, dan juga ada Deska Anugrah. Waktu itu kita rekamannya di studio dekat rumah aku aja karena aku ya selain udah punya pengalaman rekaman di situ gitu kan, udah ya di budget juga ya masih alhamdulillah masih bisa lah gitu ya, karena kan aku nih bootstrap juga kan, pakai dana sendiri gitu. Aku rekaman di studio daerah Bintaro namanya Summit Studio, itu juga udah lumayan banyak dipakai sama banyak musisi karena emang keren banget mixing masteringnya, makasih Cimeng. Terus juga untuk apa ya, pastinya juga aku melibatkan ada musisi-musisi lain tuh, ada Meda Kau sebagai vocal coach, dan juga dua kolaborator aku di lagu ini ada Ciki Fauzi, makasih Ciki udah mau collab bareng kakaknya Love, dan juga ada Bli Dewa Bujana. Ini nih juga another apa ya, aku tuh bisa collab sama dia tuh luar biasa banget sih, kayak ya such a dream come true gitu, karena kehadiran ya kalau kehadiran teman-teman musisiku ya pasti mereka secara langsung udah bikin lagunya lebih bagus gitu ya, karena kan lagu aku sebenarnya kalau cuman dinyanyiin doang kan sederhana, jadi ya alhamdulillah karena teman-teman musisiku tuh ngebuat musiknya tuh jadi lebih megah, ngebentuk gitu. Memberikan nilai tambah tersendiri di lagunya, jadi apa ya, mystical iya, megah iya, syahdu iya gitu. Terus beberapa teman-temanku juga bilang merinding able iya gitu, jadi kayak apa ya, kesan unik dan megahnya tuh di dimensinya jadi tambah kaya lagi karena ada Mas Butch di situ gitu. Jadi benar-benar wah, terima kasih banyak Beli, benar-benar aku beruntung banget bisa ngerasain collab sama Mas Butch. Semoga nggak kapok ya Beli ya. Jadi gitu. Dan oh ya, dan asal mulanya aku proses lightingnya itu udah dari akhir tahun kemarin gitu ya. Jadi dari akhir tahun kemarin tuh aku udah mulai workshop sama Mas Tio. Terus sekitar bulan Desember udah mulai ya masuk dapur rekaman. Dan pasti itu juga melalui proses penyesuaian jadwal ya sama teman-teman yang lain, dan Mas Butch kan juga waktu itu dia kirimin rekaman dari studionya, kirim data. Jadi prosesnya seperti itu karena kan kita masih dalam situasi COVID ya. Jadi kita benar-benar menyesuaikan dengan keadaan, dan aku pengen yang aman di semuanya gitu. Aku enggak mau ada teman-temanku yang gara-gara kerjain project ini pulang ke rumah sakit gitu. Aku enggak mau kayak gitu. Jadi tetap sebisa mungkin ya kita ya patuh sama protokol kesehatan dan apa ya, ya tetap saling jaga lah gitu, terutama juga jangan sakit gitu ya gitu. Terus ya udah
dari alhamdulillah proses rekaman tuh di akhir tahun kemarin udah selesai sekitar bulan Desember gitu. Terus aku waktu itu tanya tuh sama Bli waktu awal-awal tahun sekitar bulan Januari, Bli ini bagusnya dirilis kapan ya Bli gitu. Soalnya aku kan ya ini jujur-jujuran aja nih ya netizen. Jadi aku tuh benar-benar masih pakai dana sendiri gitu. Jadi kadang aku mikir, aduh, gue nggak mau nih collab sama Mas Butch setengah-setengah meskipun gue masih gini-gini aja gitu ya. Tapi gue pengen selalu ngasih ke, gue pengen kalau bikin karya tuh yang terbaik gitu. Gue ngasih karena nanti kan ini kan akan dipersembahkan untuk pendengar musik gitu. Gue nggak mau ngasih sesuatu ke orang tuh setengah-setengah gitu. Terus aku sempet kayak nanya ke Mas Tio, produser aku, dan juga Bli Dewa Bujana gitu kan, karena kan aku kan featuring sama dia juga kan, dan Ciki, nanya pendapat mereka nih kira-kira bagusnya kapan ya momentumnya gitu. Terus Mas Butch bilang waktu itu kalau bisa jangan lama-lama lah Bel gitu ya, kalau misalnya udah jadi ya udah tinggal di rilis aja gitu. Iya sih Mas, tapi gue pengen bikin video klipnya bagus gitu. Nah kalau Mas Butch kan dia orangnya mikirnya simple kan, jadi kayak dia ngomong udah nggak usah yang gimana-gimana, kamu cari aja apa kayak yang mungkin maksudnya dia tuh jangan apa ya, kalau emang kamu bisa budgetnya segitu jangan memaksakan diri, yang penting kalau udah punya karya keluarin aja gitu. Sebenarnya dia ada benernya juga sih gitu. Oh iya Mas, makasih sarannya gitu kan. Tapi ya tetap aja aku bilang aku pengen, aku nggak mau setengah-setengah gitu. Gue pengen yang bagus meskipun gue pakai dana sendiri ya, pokoknya gimana caranya lah harus maksimal cenah gitu. Ya kan gitu. Pokok iya sama Mas Butch gitu. Kalau Mas Butch setengah-setengah tuh sayang banget menurut gue. Terus ya udah akhirnya aku dengan dana yang ada di tabunganku, aku coba untuk hubungi teman baikku juga di sutradara, orang Bali juga kebetulan sama kayak Mas Butch ya. Tapi aku lupa tuh asalnya dari mana, kalau Mas Butch kan orang Kelungkung kalau enggak salah. Nah, kalau beli sute aku enggak tahu nih sutradaranya orang ya, maksudnya Balinya dari daerah mana aku lupa. Pokoknya dia sama-sama orang Bali tuh. Nah, namanya Putu Suta. Jadi aku udah kerjasama sama Bli Sute tuh dari awal aku bikin singleku tahun 2018 Rama Sinta. Itu video klipnya juga udah dibantu sama Bli Sute, dan kali ini Sekuntum Rindu juga aku dibantu sama dia gitu, dan timnya dia. Ada Mas Ricky Volta dan Mbak Inge Dewanti yang bantuin gitu. Mereka tim yang keren banget, jadi small team tapi kerjanya maksimal banget gitu, dan foto-fotonya juga keren-keren. Nah, itu aku tuh ngambil lokasi studionya juga ya karena apa ya, budgetku masih budget sendiri, jadi bener-bener mainin pertemanan aja gitu ya, yang aku tahu aja gitu, nggak yang belum gimana-gimana lah gitu, tapi aku mikir gimana caranya supaya tetap bagus nih karya gitu kan. Nah akhirnya aku terpikirlah untuk syuting di studio milik temen aku gitu, yang emang udah lama bantuin Bella dan Ciki juga, orangnya sangat-sangat baik dan suportif sekali teman-teman, namanya Levin Nicholas. Jadi thank you Levin ya. Jadi Levin Nicholas ini dia apa ya, punya sebuah studio di bilangan Jakarta Barat namanya Lensa Emas Studios. Jadi ya karena dia suka ngebantuin temen, akhirnya aku memutuskan untuk syuting di situ di Lensa Emas Studios punyanya Levin gitu. Yaudah singkat cerita kita syuting ya pokoknya sebelum bulan puasa lah, aku lupa, Februari lah, sekitar bulan Februari langsung ke eksekusi kan. Aku meeting dulu sama Bli Sute, terus langsung cari jadwal teman-teman, hubungin makeup artist dan hairstylist ya waktu itu, dan juga asisten aku. Jadi ada untuk buat look, aku minta bantuan Kak Lukna Amar dan juga Herman, itu dia yang bikin look aku dan Ciki jadi bagus gitu ya. Kalau Bli Dewa Bujana kan cowok, jadi enggak, kalau cowok tuh lebih simple gitu ya. Terus ada Dila juga yang bantuin foto-foto. Jadi ya gitulah, small team yang memang aku kenal gitu, kebanyakan dari pertemanan, tapi alhamdulillah dari tim yang kecil itu bisa menghasilkan karya yang insyaallah aku sih pengennya, aku cukup puas sih, dan aku harap juga semoga kalian yang nonton juga ngerasa puas gitu ya, suka dengan hasilnya gitu. Ya alhamdulillah akhirnya jadilah Sekuntum Rindu yang sekarang sudah bisa kalian nikmati di digital platforms dan juga YouTube pastinya. Jangan lupa dengerin ya, dan semoga suka dengan lagunya Sekuntum Rindu, and let me know what you guys think about the song, dan bisa share di komen di bawah ini. Thank you semuanya, stay healthy, semangat ya puasanya bagi yang sedang berpuasa. Thank you, wassalamualaikum.